Perak dihuni hampir 3 juta penduduk dan sejak 1983, ibu negeri Ipoh jadi tumpuan dunia menerusi kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah. Tolakan ke dalam, melakukan lemparan Jalil. Itu dia, gol yang pertama. Sekali lagi daripada Kapten dengan tolakan yang begitu kuat sekali. Bola itu melantun naik ke atas. Sekali lagi Malaysia melalui pihak lawan. Menerusi jaringan daripada ketua pasukan. Astro dilantik penyiar rasmi kejohanan sejak 2010. Sempena edisi ke-25, Astro turut melangkah setapak lagi dengan menggunakan teknologi yang dibawa masuk dari Australia. Cam kita pernah gunakan sebelum ni 2013 di World League semi-final round dekat Johor Bahru, dan juga kali ini kita gunakan untuk Sultan Azlan Shah. Dan ditambah satu lagi helmet cam yang digunakan terutama pada tim Malaysia lah. Dan ini kali pertama digunakan di sukan hoki di seluruh dunia sejak tahun 2010. Dan pada masa itu kita mulakan dengan 8 kamera. Sebenarnya lebihlah daripada apa yang selalu buat liputan untuk hoki. Dan pada tahun ni kita buat liputan dengan keseluruhannya 15 kamera. Selain kamera pandangan pengadil dan penjaga gol, kejohanan ini turut dapat disaksikan di India, Pakistan dan New Zealand. Begitu juga dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, aplikasi Astro On The Go dan dengar.arena.my. Ia pakej lengkap untuk mempromosikan Perak. Kita harapkan dari masa ke semasa, dia dapat diantarabangsakan sesuai dengan kemudahan dan facilities yang ada di sini. Berserta dengan Astro, umpamanya kita lihat stadium yang hari ini semakin baik, kemudahan-kemudahan yang semakin baik, dengan lampu yang semakin cerah, dengan AstroTurf yang semakin baik. Komitmen yang diberi oleh Astro ini amat amat baik sekali, dan seluruh rakyat di negara ini dapat melihat permainan hoki yang bermutu tinggi yang dibawa oleh Astro.